saat tanggal 2 Maret 2022 setelah pertemuan Pak Fili dan Pak SYL di Hall Bulu Tangkis itu, ada skenario menuduh bahwa ajudannya Pak Fili menerima dana 1M dari ajudannya Pak Syahrul Yasin Limpo. Padahal pada saat itu Pak ajudannya Pak Fili lagi sakit COVID. Dia tidak berada di tempat. Jadi tuduhan itu juga terbantahkan. Itu akan kita buktikan nanti pada saat sidang pembuktian. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa saja yang diundang pada saat gelar perkara tanggal 22 November. Padahal posisi Pak Fili itu kan sebagai pejabat negara ya. Tiga hal yang krusial dan kami sudah siap untuk menjawab esok hari pukul 13.00 WIB. Dengan itu setelah jawaban tentunya ada replik dan duplik dan kami juga sudah siap. Kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari tentang jawaban tersebut. Apabila ada kekhawatiran, saya yakinkan bahwasanya hal tersebut tidak ada, khususnya tim kami di bidang hukum Polda Metro Jaya.